Alright, hello Ninja Nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Sekai YouTube channel. Kali ini kita akan bikin konten ya di sini ya. Yes, kita akan bikin konten untuk atau tentang top up. BTW di sini rame, kita akan pindah map dulu. Ya. Kita map yang cukup sepi lah di sini. Dan mungkin kalian lihat saya di sini pindah map dan tidak ada yang namanya iklan ya, karena saya habis top up. Jadi di sini konten khusus top up. Kita akan bahas-bahas aja di sini. Apakah ada yang online di channel ini? Bukan di channel, di web ini tidak ada. Jadi di sini kita akan lihat ya, top up di game ini worth it atau tidak ya. Dan di sini saya sudah top up dan saya tidak menyuruh kalian untuk top up sih sebenarnya. Jadi ini cuma buat konten aja, mumpung ada duit ya, walaupun rugi sih sebenarnya. Malah saya top up cuma gara-gara iklan doang sih aku top up, jadi ya sekalian lah bikin konten. Oke, jadi di sini kalian bisa top up di tempat ini, di toko ya. Dan kalian bisa lihat di sini saya beli top up itu yang paling besar di sini. Bisa dibilang saya akan mendapatkan 18.000 koin ya, free to play koin di sini, dan juga gem sebesar 700. Dan harganya ini untuk secara normal itu 60.000 ya, namun dengan kurs Indonesia yang cukup jelek sekarang ya, di atas hampir 15 atau 15 ribuan lah, itu saya membayar kemarin 80-an ribu lebih ya untuk beli ini. Damn, that's a lot ya. Jadi sebenarnya sih rugi juga, walaupun di sini kita dapat banyak sekali gem ya gitu. Namun yang the best di sini ya adalah iklan. Kita tidak dapat iklan sama sekali dalam hal iklan ketika loading masuk game, ataupun iklan kita ketika main game ini. Jadi kita cukup menarik tidak dapat iklan di situ ya. Jadi silahkan kalian kalau mau top up ya, beli yang besar sekalian. Dan di sini juga ada ini sih, bisa dibilang pas ya, seasonal pas. Tapi di sini seasonal pasnya cuma satu musim doang, yang mana free to play kalian bisa dapat cukup banyak di sini, dan tidak bisa dibeli ya btw. Dan beberapa item eksklusif seperti ini itu nggak bisa didapatkan ya, jadi saya juga tidak beli sih. Jadi what it is. Yes, tapi di sini untuk dari shop sekiranya bisa dibeli kok untuk beberapa item, namun beberapa item itu eksklusif jadi tidak bisa dibeli. Kita contoh aja ya, di sini cari aja sayap seperti itu ya. Kita nggak ada di sini sayap yang seperti tadi ya, bersinar itu nggak ada. Terus di sini untuk apa lagi? Oh, ini baru sih ya, ini update yang baru aja kita dapat kayak ini. Kita akan coba beli juga nanti untuk coba ini super saiyan untuk yang premium ya. Yes, kita bisa beli super saiyan coba. Walaupun ini free sih, bisa dibilang ini gift free, tapi dijual sebagai sesuatu yang berbayar. Sebenarnya sih rugi ya kalian beli item-item di sini, tapi iklannya memang bikin emosi, jadi ya it is what it is. Dan untuk pet di sini bisa dibilang free to play ya. Untuk worth it atau tidak sih enggak ya, saya bisa bilang jangan gacha, tapi saya malah gacha di sini karena memang ya bikin konten kan, jadi duitnya dari konten sendiri saya. Ini ada juga untuk beberapa item seperti ular dan lain sebagainya. Jika kalian ingin lihat saya review juga boleh ya di sini. Itu ya Super Saiyajin Brain Dance ya. Walaupun lebih cocok kita pakai itu sih, lebih cocok pakai auranya Rose. Tapi itu soal titis, not bad. Ini kan cuma gift sebenarnya. Terus di sini juga ada yang lain, kalian bisa beli-beli juga mungkin ini apa namanya, tongkat ya. Bisa lihat ya, tongkat Firaun. Terus juga ada beberapa yang non free to play kayak gini. Ini kayak auranya Hupa sih. Yes, orb terbang.
Terus ini juga ada yang namanya sulur dari rawa-rawa ya, sulur-sulur akar-akar tanaman dengan aura-aura plus petal yang terbang-terbang seperti ini. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang bisa kalian beli. Lalu di sini ada juga untuk nama antar muka atas seperti ini ya. Kita bisa lihat sendiri yang warnanya adalah hijau seperti ini ya. Kita premium item. Silahkan jika kalian ingin membeli. Dan tidak worth it sih sebenarnya bagi kalian-kalian sendiri ya. Jika kalian ingin gacha. Ingin beli ya, kalian bisa ngumpulin dari iklan ataupun login itu boleh. Tapi jika kalian ingin mensupport game ya silahkan. Walaupun ya kita tahu game ini ya, ya begitulah. Banyak bug dan banyak hal-hal yang lain. Begitu. Ini ada halo juga. Yes. Ini ada something di sini. Begitulah. Apa ini? Helmet. Headset juga di sini bisa. Kita bisa beli headset sih. Kita bisa pakai headsetnya. Kalian bisa tulis di komen ya. Apa item recommended yang kalian rekomendasikan ya. Untuk beberapa tidak ada sih. Yes. Coba kita pakai. Ini ada juga tunggangan. Terus juga ada sayap juga. Terus kita pakai ini. Kita ada peci di sini tembus anjir. Oh, keren juga sebenarnya ya. Ya, kita terbang-terbang sebagai ini. Oke, okay, very good, interesting. Kita bisa terbang ya. Oke, okay, jangan pingin ya kalian ya. Karena ini kalaupun kalian beli nggak worth it ya. Cuma saya beli karena ingin tanpa iklan aja. Iklannya kadang nggak bisa di-skip, cuk. Saya kan di sini main pakai PC kan, kadang nggak muncul tanda X-nya, itu bikin emosi nih. Yes, kalian bisa lihat di sini. Oke, okay, not bad, very good. Kita matiin untuk ini, coba. Untuk sepatu juga di situ. Kita ada pet juga di sini, kacamata, hand, sayap. Berarti kalian bisa gunain beberapa item yang bisa kalian beli. Kalian tumpuk aktifin semua bisa. Oke. Jadi itu sekiranya sih untuk bahas-bahas paket untuk top up ya. Di sini ada yang kecil, ini murah, ini paling sekitar 15 ribuan. Ya nggak murah sih sebenarnya. Terus ini sekitar 30-40 ribu kemungkinan ya. Kalau ini cukup mahal sih, 80-an ribu lebih ya bersama pajak dan lain sebagainya. Jadi itu sekiranya untuk review untuk ini, dan cukup menarik ya dengan avatarku. Kalian bisa lihat di sini, kita pepetin ke tembok biar kelihatan gambarnya kayak gimana ya. Ini dia. Yes. Oke. Very good. Tapi mulutnya nggak gerak-gerak ya, karena memang kadang bergerak kadang enggak. Itu sekiranya untuk top up di game ini, apakah worth it atau tidak. Saya bisa bilang kesimpulannya tidak, tapi jika kalian tidak suka iklan ya, kalian bisa aktifin ini, karena ini bisa dibilang seumur hidup ya tanpa iklan untuk akun Google kalian ya. Pasti jika kalian punya akun Google tertentu, contoh abc@gmail.com, selama kalian masih punya akun Google itu, kalian install game ini, untuk semua akun yang kalian miliki tidak akan ada iklan ya. Jika kalian ganti akun untuk virtual droid, entah kalian pakai, kalau saya di sini Brendan, kalian mungkin tahu saya punya akun yang lain seperti apa, itu tidak akan bisa muncul iklan, dan that's worth it menurutku. Tapi jika kalian ingin free to play ya silahkan, karena nggak ada bedanya kok.
Gitu. Kiranya itu. Thank you for watching. See you to the next one. Matane. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Silakan ditulis kolom komentar jika kalian punya saran untuk konten dari Virtual Droid ya. Matane.